Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cowok dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Pisces di tanggal 22 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Eight of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini mencari pekerjaan tidak semudah yang kamu bayangkan. Ketika ada tawaran datang, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Jadi kalian harus memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Jika ada pekerjaan, kalian harus menerimanya. Kalian harus menerima tawaran tersebut. Kalian tidak tahu kedepannya itu bagaimana, karena hari-hari ini mencari pekerjaan adalah hal yang sulit. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Nine of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena di hari ini kalian sedang merencanakan, kalian sedang merubah mindset kalian, sehingga dengan ada perubahannya itu kalian ini memiliki keuntungan yang lebih besar lagi dengan kalian merubah strategi kalian, dengan kalian merubah bagaimana pemasaran kalian, sehingga bisnis kalian di hari ini juga cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Page of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Tidak semua hal kamu ceritakan dengan pasangan, ada kalanya kamu menjadi tertutup. Jadi kalian ini menjadi tidak saling terbuka sama pasangan kalian karena kalian sedang agak crash sama pasangan kalian. Kalian agak gak enak hati dengan pasangan kalian, ada masalah yang tertentu sehingga membuat kalian ini lebih tertutup kepada pasangan kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Ace of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini ada beberapa kebutuhan yang harus kamu penuhi, membuatmu harus berhemat. Jadi kalian di hari ini harus sangat-sangat berhemat kalian, karena di hari ini kalian ada banyak tanggungan. Mungkin misalnya tanggungan kalian kredit motor, tanggungan pendidikan atau hal lainnya yang membuat kalian harus berhemat untuk hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.